tersebut dalam suatu kisah. Vikram Vihar nama tersurat. Hatinya merindu sangatlah gundah. Hayatun nupus nyanyian mada. Vikram Vihar mengatur siasa, hendak bertemu putri bermata indah. Utusannya dikirim menemui Siti Badriah agar siasa berjalan mudah. Perempuan utusan sangatlah lincah. Puan Nihaya nama tersurat. Pandai bicara, ahlinya siasat. Mata duitan, hatinya bid'ah. Puan Nihaya datang ke rumah menemui Puan Haja Badriah. Sambil berdagang pupur basah, sekedar pekerjaan untuk siasat. Puan Nihaya banyaklah kisah, sambil melihat situasi rumah. Haji Bahrun di kebun getah, kesempatan terbuka mengatur kisah.
Wahai Puan Hajah Badriah, ulun kenalan saudagar gagang. Pikram Bihar nama tersurat, sangat baik akhlaknya karimah. Namun sungguh seribu sayang, Pikram Bihar mabuk kepayang. Hayatun Nupus selalu terbayang, kini dirinya sangat tergoncang. Tuan Pikram sangatlah resah, hatinya galau sangat gelisah. Mulut maracau, badannya payah, sakit hatinya sembuh pun susah. Wahai Puan, kenalan Pikram, hatiku juga tidaklah tentram. Memikirkan Ananda terlalu dalam, sungguh diriku sangatlah paham. Hayatun Nupus terlalu awam, masa depannya sangatlah suram. Anang Hamdi pemuda karam, pemuda miskin banyak pendiam. Anang Hamdi menjadi menantu
terlalu nyaman mengambil aku. Mewarisi harta terlalu lalu, tiada saham sejampal sesuku. Ajang Badriah telah terpedaya, penampilan pemuda seorang buaya. Imannya kandas terlalu berbahaya, melawan suami tergila harta. Wahai Puan Hajang Badriah, bisakah diatur sebuah siasat? Hayatun nufus bertemu wajah dengan pikram saudagar gagah. Silakan datang besok ke sini, asalkan bersama Puan kemari. Menjelang naik sinar matahari, Tuan Haji pergi ke kebun kopi. Sangat senang Puan Nihaya, misi comblangnya sudah selangkah. Niat jahatnya terlalu payah, memutus larangan agar terpisah. Puan Nihayah menemui Pikram di kantor controller tempat berhadam.
melaporkan hasil siasah kelam. Tuan Pikram terlalu paham. Malam berlalu sangatlah lambat. Matahari bersinar penuh semburat. Pikram berdandan atur siasat. Rapinya diri terlalu hebat. Memakai kemeja berwarna merah, memasang dasi birunya cerah. Celana panjang, sepatu mewah, surui malilin sangatlah gagah. Memakai otok buatan Jerman, Volkswagen baru tiada tandingan. Tahun 1920-an, barang mewah sukar didapatkan. Dengan santai Pikram menyetir, menghisap cerutu kuba sambil menyopir. Dasar saudagar hendaklah pamer, semua mudah karena kontroler. Banyak orang kagum memandang oto mewah sangatlah jarang. Kota Martapura jalannya lapang.
kota indah sehabis perang. Sepanjang jalan orang melihat sebuah oto jalan di darat, memiliki roda berjumlah 4, sangat mewah kaca mengkilap. Melihat orang terkagum heran, dagu pikram terangkat sekilan, hidung bagana sangat kehimungan, minta tangguh sudah suratan. Melihat oto parkir di halaman, Hajang Badriang terlalu heran. Siapakah datang, apakah gerangan, apa maksud, apa tujuan? Melihat pikram turun dari oto, Hajah Badriah himungnya terlalu. Rasa sudah menjadi menantu, silau harta hati pun beku. Hayatun Nufus lalu dipanggil, suaranya keras tidak bertakwil. Pikirannya payah terlalu dekil, putri sendiri
dianggap jahil. Ada apa, wahai ibunda? Memanggil Ananda merunca-runca. Ananda sibuk di dapur kita, memasak gangan untuk ayahanda. Wahai anakku, nangba untung, buatlah ibunda menjadi hinung. Tuan Pikram sudah merundung, lekas berhias dengan kerudung. Wahai ibunda, perempuan mulia, mengapa ananda berhias rupa? Bukan muhrim haram hukumnya, janganlah bunda terlalu memaksa. Ajang Badriah wajahnya merah, mata melotot sangatlah marah. Padahal nyata dirinya salah, sangat pantas anaknya membantah. Wahai hayatun nufus, turuti perintah
Ibunda Tanjung jika kau bantang. Biarlah Bunda hilangkan marwah, tiada guna hidupku sudah. Wahai Bunda, mengapa begitu? Bukankah agama melarang itu? Ayahanda kasihan mendapat laku, perangai Bunda aneh terlalu. Cukup sudah kata pedasmu, wahai anakku jangan mengguru. Ibunda berniat tulus terlalu, agar hidupmu mendapat restuku. Dengan berlinang banyu mata, Hayatun Nufus sangat terpaksa. Berhias diri di cermin kaca, membawa hati sedang terluka. Memakai kakamban warna putih, baju Melayu putih dipilih. Bertapi batik berliris pipi, bercelak mata berpupur itu. Wajah tertunduk ke ruang tamu, Hayatun Nufus sangatlah ragu.
sungguh dirinya haramlah laku. Sudah balarangan 2 bulan lalu. Vikram terkesima memandang Purnama. Wajah Hayatun Nupus terlalu jelita. Jalan melenggok laksana darah. Pandangannya birahi sangat celaka. Puan Nihayah memohon diri, bercakap-cakap tanda mengerti. Dengan hajah Badriah sudahlah pasti. Mengobrol siasah kesana kemari. Wahai Adinda Hayatun Nupus, lihatlah Oto, bukalah bungkus. Namun hatiku bagaikan mampus, rasa hampa jiwa kurutus. Apa artinya memiliki otot? Harta berlimpah, rumah dan toko. Di Singapura studio foto. Pabrik dan kantor beribu-ribu. Kakanda berhayal, wahai Adinda, naik oto kita berdua. Sungguh bahagia hati Kakanda.
rasa hibah di dalam dada. Kakanda berhayal, wahai adinda, rumah dan toko miliki berdua. Pabrik dan kantor pastilah guna. Jika Kakanda mendapatkan adinda, namun sayang, seribu sayang, adinda sudah disunting orang. Kakanda hanyalah mabuk kepayang, tidak peduli, tak perlu dikenang. Semua hayal biarlah terbuang, biarlah hati hampa menerawang. Tiada lagi hati ragu bimbang, menjaga diri seorang pecundang. Apalah harta dan banyak niaga, jika tidak mendapatkan adinda. Kanda merana dalam kembara, hati kanda terbunuh cinta. Hayatun nupus, tetaplah diam, hatinya tertutup untuk pikram. Sejuta rayuan mulutnya bungkam, jiwanya melayang
tiada tenteram. Wahai Adinda Hayatun Nufus, mohon bicara hatiku tulus. Janganlah diam hatiku rutus, mengharap kasih tak putus-putus. Wahai Tuan Vikram yang budiman, mohon maafkan setulus ampunan. Hamba sudah memiliki larangan, mohon maklum. Sudah suratan. Terdengar lirih dan perlahan suara Hayatun Nufus selamat-lamatan. Namun tegas tandanya rajutan, inilah ciri perempuan beriman. Terkejut Vikram mendengar jawaban, sungguh perempuan sukar ditaklukkan. Ilmu Don Juan segala rayuan, semua sirna sungguh tak mempan. Wahai Tuan Vikram, tolong ampunkan jika sudah puas bicara Tuan. Ulun memohon hendak haturkan, memohon diri banyak kerjaan.
Vikram terdiam, mulut tercekat. Harga dirinya terhempas kuat. Bagai pengemis, cinta melarat. Hatinya panas, tersayat-sayat. Hayatun Nubus kemudian berdiri, masuk ke kamar, tenangkan hati. Kemudian menangis menjadi-jadi, rasa dihina, diinjak harga diri. Bukan harta yang menjadi tujuan, bukan dunia yang menjadi tumpuan. Bukan permata yang menjadi harapan, tapi iman sesuai Al-Qur'an.